Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pihak tertentu mendakwa poligami adalah perkara yang dilarang dalam Islam kerana para suami hakikatnya tidak mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya. Kelompok ini berhujah dengan ayat 129 dari surah An-Nisa, "Walan tastati'u an ta'dilu baidan nisa' walau harastum." Dan kalian para suami tidak akan mampu berlaku adil di antara isteri-isteri kalian walaupun kalian bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Kata mereka, Allah sendiri menetapkan para suami tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri walaupun mereka telah mencuba sedaya upaya. Benar, secara zahirnya ayat ini memang memberikan gambaran sebegitu. Namun, apakah maksud ketidakmampuan di dalam ayat ini? Imam At-Tabari dalam tafsirnya telah membawakan 8 riwayat tafsir dari para sahabat dan tabi'in yang merumuskan bahawa aspek ketidakmampuan berlaku adil di dalam ayat ini ialah merujuk kepada hati dan perasaan kasih suami terhadap isteri-isterinya. Ayat ini hakikatnya merujuk kepada realiti hati manusia bahawa lelaki yang berpoligami secara amnya mengasihi isteri-isterinya, namun tahap peratus kasih dan cinta terhadap isteri pertama, kedua atau seterusnya tentunya berbeza-beza. Di sudut hati, mungkin suami merasa kasih terhadap isteri pertama lebih dari isteri yang kedua, ataupun mungkin sebaliknya. Perbezaan rasa kasih inilah yang dimaksudkan oleh ayat tersebut dan ia dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dititikberatkan oleh agama Islam ialah suami wajib memberi layanan yang adil terhadap isteri-isterinya seperti hak penggiliran hari, hak nafkah harta, hak layanan yang baik dan sebagainya, walaupun wujud perbezaan rasa kasih di dalam hati si suami. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan pesannya pada ayat yang sama yang bermaksud, oleh itu, janganlah kalian cenderung kepada isteri yang kamu cintai sehingga kalian mengabaikan isteri-isteri yang lain tergantung tanpa bertali. Di dalam ayat ini, Allah mengingatkan para suami yang berpoligami agar mengawal rasa cinta terhadap isteri yang paling ia kasihi dengan bersikap rasional bahawa si suami wajib menjalankan tanggungjawabnya dengan adil dan menyeluruh, agar tidak ada isteri yang terabai dan terbiar. Ini menunjukkan perbezaan rasa kasih di dalam hati masih boleh dikawal dengan rasional dan kesedaran terhadap tanggungjawab. Malah hal ini turut berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, namun Nabi sesekali tidak pernah mengabaikan tanggungjawabnya atau menzalimi mana-mana isteri baginda. Hakikatnya, perbezaan perasaan kasih turut berlaku kepada ibu dan bapa terhadap anak-anak mereka. Di antara anak yang sulung, kedua, ketiga atau yang bungsu, tentu ada anak yang paling dikasihi di dalam hati atas faktor tertentu. Namun ibu bapa yang baik tentunya tidak berterus terang akan hal ini. Malah mereka memberi layanan yang sama rata kepada semua anak-anak mereka. Demikianlah maksud tidak mampu berlaku adil di dalam ayat 129 dari surah An-Nisa ini. Ia mesti difahami dengan betul melalui saluran yang betul agar kefahaman kita betul dan tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teruslah belajar dan menggali kefahaman Al-Quran melalui sumbernya yang benar. Semoga Allah sentiasa memberi panduannya kepada kita semua.